Kembali di Net 12, Megawati Soekarno Putri akan kembali memimpin PDI Perjuangan. Hal ini merupakan pandangan umum dari seluruh kader yang hadir dalam Rakernas keempat. Ketua DPD PDI Perjuangan seluruh Indonesia meminta Megawati Soekarno Putri untuk kembali memimpin partai. Hal ini disampaikan oleh Ketua Rakernas Andreas Hugo Pereira usai pertemuan tertutup di hari kedua Rakernas. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Umum Megawati, Ketua DPP Puan Maharani, Sekjen Cahyokumolo, serta Presiden terpilih Joko Widodo. Para kader PDI Perjuangan menilai Megawati masih menjadi sosok pemersatu partai. Permintaan agar Megawati kembali menjabat juga diminta oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Mega dianggap sebagai politisi senior yang mampu menjaga nilai-nilai partai. Penetapan Megawati sebagai Ketua Umum periode 2015-2020 dilakukan dalam Kongres Partai. Rencananya Kongres akan berlangsung di Manado bulan April mendatang.